Suksi lagi berusaha menjaga belakangnya. Tinggal dia jaga sisi belakang. Tembak mobilnya udah panas. Thank you Ringko, dan kita bakal langsung menuju ke map pertama kita dari 4 map terakhir yang bakal dimainkan di Dunia Games Pro Qualifier kali ini. Tahan dulu sebentar, lihat HDP-nya. Iya, ini aranginnya gimana nih? Ini aranginnya. Wih, dapet! Hitman udah megang S12KD, apakah bakal tembak kali ini? Masih ditahan juga sebentar waktu, mulai ngerush dalam rumah, IOG, dan bakal di HBD oleh Hitman. Dan ternyata Hitman ini bakal tumbang sebentar waktu, kita bakal lihat dari IOG. Mulai masuk dalam rumah, dapetnya udah pekill dan trading aja. Knock untuk tim BFD. Tidak kena tembakan, masih bisa digocek. Gangsta masih memainkan posisi TPP yang bagus. Oh, pas banget dia reload, dimajuin sama seorang Gangsta. Dan ada balasan datang dari Micro Boys. Duel masih dengan 3 melawan 3. Masih ketahan di bawah, tapi mereka akan bakal berlari di zona. Bakal di spray down sama Nick untuk menahan gempuran gerakan tim Drandis. One by one mulai tumbang. Laser juga ketumbang. Tinggal Mozart yang tersisa di bawah mereka. Apakah bakal di rush sama Nick? Harusnya jangan jatuh! Nggak worth it sama sekali. Nick turun ke bawah dan wow! Onyx harus kehilangan satu anggota. Sayang sekali, dan tinggal dua tim terakhir, Aerowolf dan Bigetron yang begitu agresif sekali. Potato memberikan perlawanan, tapi tampaknya tidak akan bisa masuk ke dalam circle. Dan WWCD untuk Bigetron. Arah map kedua kita di Vikendi kali ini. Tumbang anggota mereka dari EVOS. Mulai tembaki juga sama Jayden, tertumbang kali ini satu anggota mereka, Slayer. Oh, Lover Slayer mulai tertumbang juga dari EVOS. AZ tertumbang. Auro cukup low oleh Jayden dan hampir ditumbangkan juga kali ini. Langsung turun lagi berusaha menjaga belakangnya. Tinggal dia jaga sisi belakang. Tembak mobilnya udah panas. Tipis banget. Jadi kabur naik mobil tuh. Iya, udah berasap dan sudah meledak. Dan bahkan dan kawan-kawan yang udah mulai kemakan oleh zona. Pelan-pelan dari pasti mereka udah kebakar kali ini. Badru di secure kill. 6 kill untuk tim Bigetron sementara waktu. Dan Zuxi mulai berdarah. Harusnya Zuxi dibiarkan aja. Tapi Ryzen bakal tumbangkan sama Auro. Dua tembakan yang melancar ke arah Bigetron. Tinggal Zuxi seorang diri kali ini. Wow, sayang banget. 3 loh yang knockout. Sudah dikukus. Dan Zuxi kena granat. Masih bisa nge-revive satu, masih ada Micro Boys di atas. Betul, tapi granat ya. Di Molotov. Bigetron ternyata tumbang di tangan dari EVOS. First aid pertama dari Stakvi yang kembali langsung berlari ke bagian tengah. Tipis banget. Langsung pakai first aid yang kedua. Kayaknya ada keempat deh. 3, 2, 1. Masih dapat. Oke. Tahan dulu sebentar, dan Stakvi yang sudah berada di bagian tengah tahan lagi sedikit. 1, 0 sekian. Masih bertahan. Circle sudah habis. Sudah berada di bagian tengah. Oh, dimajuin. Stakvi maju ke depan. Siapa dapat WWCD? Dibuka pelurunya. Dan pemenangnya adalah Alter Ego.